BPBD Sluma mantap. Nah, terima kasih ya BPBD. BPBD Sluma mantap. Ini sangat tertolong. Sip, semoga tetap jaya. Aku ingat di talang alele ini ada dua air. Kami ini memang kendalanya sungai ini jauh jarak. Bagian yang daerah-daerah tinggi yang nanggung ini, air kecil, sumurnya lah kering. Okay. Nah, kemarin tuh banyak yang beli, tapi kan nggak ngelung. Nah itu lah seminggu dua minggu ini tadi. Oke. Okay. Ini kendalanya yang parahnya. Sejauh ini berapa jumlah kakak yang terdampak daripada kekeringan ini? Jumlahnya sekitar 500 kakak. Nah, dengan adanya bantuan BPBD, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih sekali. Nah. Alhamdulillah, masyarakat kami puas. Pak, untuk hari ini targetnya berapa ribu liter, Pak? Untuk di Desa Tumbuhan ini, Pak? 20 ribu liter. Kalau seandainya kurang, seandainya 20 ribu liter, bagaimana, Pak? Kita tambah lagi, oke. Okay. Berapa lama kekeringan di sini, dah? Lado. Ini lah, kalau dah nampak 2 bulan. 2 bulan. Selama ni ngambil ayak ke mana ni, Ginda? Ya, mau kami ngambil ayak, selama tak, udah ayak saja. Sedikit, ah. Kalau mandi kayak besar kalau? Oh, jarak oh kayak besar berapa jauh dari sini, dah? Kilo lebih, ya. Oke. Okay. Kalau sempat beli ayak belum, dah? Belum sempat beli ayak? Belum. Belum, ya? Oh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube DL Sluma. Selama ni ngangkut dingin dah ayat dah. Ngangkut jadi? Oh, ayat gasan. Berapa jauh jarak ojek di sini dah? Ada 2 kilo. Oh, pakai motor lah itu. Oh ya wow. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Nah, langkah yang model ini membantu niat kepada masyarakat. Harapannya ke depan? Harapan ke depan ya, kalau masih lo ini ya, kami mohon niat lagi. Ya. Ada kami dengan ayah.